Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad dan Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini ya, baik itu via TikTok maupun via YouTube ya, karena ini nanti akan kita unggah juga di YouTube ya. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang jauh lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh power terkasihku dimanapun kalian berada, di manca negara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never, tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan diunduh lalu dipotong-potong dan diunggah ulang. Aku nggak kasih izin untuk yang seperti itu ya. Jadi linknya saja ya. Makanya aku bilang semoga kalian menjadi satu pribadi yang tangguh, yang anti skip dan anti download ya. Kemudian untuk semuanya, terima kasih atas doa-doa baiknya untukku dan keluarga. Aku nggak bisa sebut kalian satu persatu ya. Semoga kebaikan doa-doa itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Sebagai sesama saudara, kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan Gusti Allah Agung. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke, behind screen-nya dulu aku sampaikan supaya kalian bisa mengikuti bangunan-bangunan pemikiran yang coba aku tawarkan ya. Dan sekali lagi di sini ini kita berpikir ya, ngaji kita berpikir ya. Jadi yang suka kajian-kajian yang tidak seperti ini, yang video-video yang bombastis, yang cuman ho ho hi he itu, silahkan tinggalkan channel ini ya. Karena di sini bukan channel seperti itu ya. Silahkan saja Anda cari tempat lain, di channel lain. Di sini kita murni mau belajar gitu ya. Jadi kerangka berpikirnya akademis. Kalau yang video-video yang ho ho hi he, yang bombastis itu ya, silakan cari di tempat lain ya, jangan di sini karena nggak akan kalian temukan di sini. Oke, kemarin aku mengunggah regulasi pernikahan ya, regulasi pernikahan itu hasil diskusiku bersama teman-teman di TikTok ya. Sebetulnya itu berawal dari, karena biasalah ya, kalau kita diskusi maunya lurus, tiba-tiba nyimpang dikit-dikit, lama-lama juga bisa out of the topic. Itu biasa begitu ya. Karena yang namanya TikTok itu kan ya, ya begitu itu, dia tidak bisa diharapkan full akademis. Kecuali kalau kita diskusi di darat ya, offline, dan itu di kampus itu mungkin bisa. Kalau di TikTok ya seperti itu. Makanya teman-teman yang di YouTube khususnya, kalau aku mengunggah hasil diskusiku di TikTok itu harap maklum ya, kalau dia tidak bisa selalu linier sesuai dengan tajuk. Justru aku kadang-kadang kalau mau kasih tajuk itu bingung, ini tajuknya apa ini? Karena dia akan kemana-mana biasanya. Begitu juga yang kemarin. Pertama aku memang telat masuk, tapi aku bisa mengikuti. Sepertinya itu menceritakan, dan aku juga sedang maunya kemarin aku cari itu berita, cuman kesibukanku tidak memberikan waktu untuk aku mencari sumber beritanya. Jadi intinya begini, ada sosok yang kita ini tidak bicara orangnya ya, kita bicara permasalahannya. Semoga permasalahan itu kalau baik bisa kita jadikan panutan, kalau tidak baik ya kita buang gitu ya. Itu ceritanya, awalnya itu diskusinya ada seorang yang sudah dianggap tokoh lah ya, dalam keberagamaan ya. Kita anggap saja ya seorang soleh lah ya, sudah penjaga pintu surga gitu. Terus ada seorang perempuan gitu, statusnya gue juga gak ngerti apa janda atau apa gitu.
apakah dia ada di perempuan yang tidak baik ingin menjadi baik, ya, baik dalam hal luas loh ya, dan tidak baik dalam hal luas juga. Aku nggak ngerti ya. Tapi yang bisa aku tangkap di diskusi itu, akhirnya di pernikahan itu si laki-laki itu memperlakukan perempuannya itu secara tidak baik, gitu ya, secara tidak baik. Dan itu siri ya, perkawinannya siri. Oke. Kemudian ada salah satu narasumber mengatakan, ya, tidak apa-apa, tidak baik, diperlakukan tidak baik, kalau dia terus saja menerima, itu nanti imbalannya surga, gitu ya. Dan dia mengambil sebuah, katakanlah, sebuah komparasi bagaimana Bunda Asia, ya, yang soleha itu, sedangkan suaminya itu Fir'aun yang kita tahu seperti itu, gitu. Dan gue terus terang nggak setuju. Nggak setuju cara itu. Pertama, sebuah komparasi yang tidak apple to apple. Ya, kalau menggunakan Bunda Aisyah, istri Fir'aun yang bajingan itu, untuk membidik kasus yang sedang terjadi saat ini, yang dinikahi siri, yang mestinya poligami atau gimana, yang menikah itu tokoh gitu ya, atau orang yang dianggap soleh lah begitu, terus diperlakukan yang tidak baik lah ya begitu, terus nerima saja nanti imbalannya surga, perkala suaminya tidak baik itu nanti urusan dia sama Allah, dengan mengambil komparasi kehidupan rumah tangga Fir'aun gitu. Gue langsung bilang gue gak setuju itu. Kebetulan gue eksak ya, orang teknik itu selalu berpikir linear, itu nggak linear ya, itu nggak linear. Artinya apa? Tidak bisa dikomparasi, tidak apple to apple ya. Masalah Fir'aun itu bajingan, itu kan bajingannya sama Gusti Allah Agung. Apakah dia memperlakukan istrinya Asia itu dengan tidak baik? Kan tidak. Dan kita tidak pernah menerima data itu ya, diperlakukan secara tidak baik, KDRT atau apalah, atau sekedar pemuas nafsu ya, seperti yang kini menjadi berita ini katanya itu. Kan enggak. Jadi tidak apple to apple. Dan kita tahu ya, kejahatan-kejahatan Fir'aun itu ya, ketidaktundukannya terhadap Gusti Allah Agung ya, dan kejahatannya memperbudak bangsa Israel. Kalau sama bangsanya sendiri dia baik. Gitu loh. Ya. Dia baik sama bangsanya sendiri. Yang dia jahat kan dia tidak apa? Muslim, tidak taslim ya kepada Gusti Allah Agung, dan dia memperlakukan bangsa Israel sebagai budak. Itu aja, ya. Kalau sama bangsanya sendiri dia sebagai pemimpin ya dia baik. Sama istrinya kita tidak menerima catatan yang tidak baik, maka dia juga baik, gitu loh. Nah, terus ini untuk mengkomparasi keadaan yang sedang terjadi, yang sedang didiskusikan. Ada seseorang yang sudah tokoh agama ya, nikah katanya siri dengan seorang wanita yang katanya mau mencoba hidup baru yang lebih baik lagi, ternyata diperlakukan secara senonoh, secara tidak baik, yang pemuas nafsu atau gimana itulah ya, gue nggak tahu ya. Yang nggak apple to apple gitu loh. Makanya gue bilang ya, tolonglah kalau kalian sudah menjadi ikon sebuah agama khususnya Islam, yang baiklah kelakuannya gitu loh. Kalau mau bejat nggak apa-apa, bejat toh itu urusanmu, tapi jangan kamu pakai simbol-simbol agama untuk menutupi kebejatanmu, seolah-olah kamu itu penjaga gawang surga tapi kelakuanmu anjing gitu loh. Jangan. Karena apa? Publik di luaran itu tidak akan baca Quran, tidak akan baca hadis. Mereka akan lihat kelakuan orang yang katanya beragama A, maka agama A itu akan diukur oleh kelakuan umatnya. Dan itu sebetulnya salah, tapi kan publik gak bisa diatur. Karena kebenaran agama itu dilihat ajarannya, bukan dilihat dari kelakuan orangnya.
Bisa saja orang beragama A, tapi dalam kelakuan hidupnya dia tidak tunduk terhadap aturan agamanya. Dan itu kan terjadi. Jadi untuk kalian-kalian, kalau mau poligami, poligamilah yang benar sebagaimana Gusti Allah atur dalam syariat-syariat Islam. Ya. Karena apa? Kalau kalian melakukan kebejatan seperti itu, kalian menjadi sebuah simbol kesolehan, kasihan Islamnya. Gitu loh. Kalau kamu mau bejat, gak apa-apa, silakan bejat sakarepmu. Tapi janganlah kamu bungkus kebejatan yang kamu lakukan dari simbol-simbol kesolehan itu. Ya. Ini untuk siapa saja nih. Gue gak ngelarang lu bejat, silakan aja lu bejat urusanmu kok. Tapi jangan bawa simbol-simbol Islam, karena gue juga punya hak untuk membela Islam. Islam bukan hanya milik lu aja, goblok. Kalau lu mau bejat, bejat gitu loh. Karena publik itu gak mungkin ya. Atau kalaupun mungkin, berapa persen mereka mau belajar Quran, belajar hadis, terus melihat, oh aturan agama Islam seperti ini gitu. Karena kecenderungan publik itu mengukur agama, ajarannya baik atau enggak, melihat dari kelakuan umat yang beragama. Itu salah, tapi publik maunya gitu, mau bagaimana? Kalau kita pergi, katakanlah kita pergi ke Italia, yang jadi mafioso ya orang-orang Kristen Katolik. Lalu apakah Kristen Katolik itu salah? Kan enggak bisa disalahkan begitu. Karena Kristen Katolik tentunya tidak mengajarkan orang menjadi mafioso. Gitu loh. Sama saja misalkan kita jalan-jalan ke Arab sana. Yang masuk penjara sana ya orang Arab ya, kalau kelihatan agamanya karena mafioso ya Islam. Tapi apakah Islam mengajarkan kebejatan? Kan ya enggak. Cuman publik gak bisa diatur. Publik punya caranya sendiri. Meskipun itu salah, cara publik begitu menilai. Maka, kalau sudah membawa simbol-simbol agama, tolong dijaga, gitu loh. Kalau nggak kuat atas kebejatanmu, ya, ya sudah, tanggalkan simbol-simbol agama itu dan kamu silakan bejat sana. Atau kamu harus tunduk terhadap syariat dari agama yang itu menjadi kamu simbolkan bahwa kamu itu orang soleh. Kalau mau kawin lagi, cari istri lagi, poligami lagi, ya yang benar, yang sesuai dengan syariat. Bukan sakarepmu goblok kuwi. Ya. Ya, di situ awalnya kan seperti itu. Ya. Tolong bantu tap-tap ya. Tolong bantu tap-tap. Awalnya kan di situ. Terus lahirlah dalam diskusi itu bahwa kalau nikah lagi itu harus izin suami. Suami kalau nikah lagi harus izin istri. Nah, itu yang gue tentang. Ya. Itu yang gue tentang. Terus dikirain gue ini ya pro khilafah. Ya kan jadi ribet. Kalau masalah khilafah ya, ya memang kita sebagai orang Islam harus pro khilafah. Cuman khilafah yang bagaimana itu loh. Untuk menjelaskan khilafah itu juga perlu waktu tersendiri. Ya kamu kafir kalau kamu gak pro khilafah. Karena ada, kita baca dalam surat Al-Baqarah surat 230 ya, kita diwakili oleh Adam ya, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Lah kalau ada khalifah berarti ada khilafah. Karena khalifah dan khilafah kalau kita dekati dengan pendekatan lisanul arabian itu terkait. Kalau ada musyrik mesti ada syirik. Kalau ada Islam mesti ada muslim. Kalau ada khalifah mesti ada khilafah. Itu loh. Cuman khilafah yang bagaimana? Jangan ada dalam otak kalian khilafah itu terus mau bikin negara dengan aturan baru. Aturan yang ada sudah diruntuhkan. Enggak begitulah, goblok. Itu loh, ya. Setiap orang Islam itu harus pro terhadap khilafah. Karena ada apa? Ada khalifah di sana. Khalifah itu orangnya. Khilafah itu kelakuan orangnya yang dia akan mengemban amanatullah. Gitu loh. Lihat kajian Gus Beti ya, apa itu khilafah di sana dijelaskan. Khilafah khalifah. Supaya kalian enggak geblak kabeh. Ya. Jadi
Gue nggak setuju kalau harus izin bilang menikah lagi gitu. Nggak setuju gue. Nanti gue jelaskan kenapa gue nggak setuju. Ya. Ini gue kasih introduction dulu supaya lu tahu semua. Gue itu waktu masih pacaran sama mamanya Grah itu gue kan komunitas gue di masjid. Ya, di masjid. Ada penjaga perpustakaan namanya Fitri gitu. Terus terang gue senang sama Fitri gitu ya. Ya, akhlaknya bagus. Kalau ngomong aja itu sama laki-laki itu matanya itu selalu ke bawah tertunduk. Dan kalau aku belum pernah lihat giginya dia kalau tertawa. Jadi kalau tertawa aku cangkemnya enggak mangap ngono loh. Cuman senyum gitu ya. Senyum gitu. Dari kesolehan. Dari kesolehan itu aku suka sama Fitri. Cuman kan aku punya komitmen, aku sudah pacaran sama mamanya Gra itu. Gitu ya. Oke. Aku orangnya blablaan, enggak pernah main tutup-tutupan. Setelah aku menikah, ya, aku ngomong sama mamanya Gra itu. Ya, aku senang sama Fitri. Kalau enggak salah lebaran ini, lebaran kemarin, kemarinnya atau iya, kemarin ya, enggak salah. Kami datang bertiga. Aku, mamanya Gra itu sama putriku yang kecil, Ranti, ya. Kami datang ke rumahnya. Ya. Bertamu dan istriku menyampaikan apa yang menjadi tujuan kami gitu ya, apa yang menjadi tujuan kami ya, itu yang ngelamarkan istriku bukan aku ya, karena aku punya prinsip selama aku hidup dalam syariat Islam nggak boleh macam-macam. Tapi kalau gue melanggar syariat Islam, you harus ingatkan gue. Gitu. Jadi kalau gue selingkuh, istri gue ngamuk. Tapi kalau gue ingin menikah lagi dan itu sah menurut syariat, dia izinin. Gitu ya. Jadi pada waktu itu yang minta itu istri gue. Ya. Terus ibunya itu orang Jawa bilang ketenggengen. Gitu. Damel sinten untuk siapa? Ya untuk emas. Gitu. Jadi bundanya itu ketenggengan gitu loh. Dan akhirnya dijawab bahwa si Fitri sudah dilamar orang. Ya sudah, menurutku itu hanya sebuah alasan untuk menolak lah ya. Aku datang biasa saja. Aku naik sepeda motor yang sudah dijual sekarang. Cuman kalau nilainya 1,5 juta ya, Grand tahun 90, goncengan 3 gitu. Karena aku begitu. Kalau aku ingin sungguh-sungguh, maka dia harus tahu aku secara benar. Aku yang sesungguhnya, bukan aku yang... Jadi, kalau masa-masa kuliah dulu ya, kalau aku senang cewek, gitu aku lihat, aku tentukan. Aku cewek ini untuk cuman sekedar say hello atau untuk sungguhan. Kalau hanya sekedar say hello, mungkin tak bela-belain pinjam sepeda motor, pinjam mobil untuk ngapel. Karena aku nggak sungguhan. Tapi kalau aku sungguhan, aku harus hadir dalam kesungguhanku seperti apa adanya. Karena kan nanti dia harus tahu keaslianku seperti apa. Jadi dibedakan gitu ya. Nah, begitu juga karena aku kesungguhan, maka aku ya enggak terus memantaskan diri, harus tampil sebagai orang yang oke. Enggak. Aku apa adanya. Ya. Dan akhirnya ditolak seperti itu, ya sudah kita pulang. Cuman aku kan belum puas. Aku nunggu waktu, kapan aku datang lagi dan aku akan minta lagi. Karena aku mau penolakan itu harus dari mulutnya Fitri. Kalau Fitri yang nolak ya sudah, say goodbye. Harus dilupakan mimpi tentang Fitri. Itu aja ya. Kenapa aku melakukan gitu? Supaya aku gak repot harus menjelaskan istrinya setuju atau enggak, sudah izin enggak? Enggak, ini istriku sendiri yang lamar. Jadi gak perlu tanya-tanya kakek macem kayak menunggu ribet teman. Istriku sendiri yang lamar. Dan akhirnya dia ketegang. Memang begini ya, fenomena yang ada ya. Kalau di kita itu ada anaknya di poligami itu merasa mereka tidak terhormat atau gimana gitu loh. Padahal kalau poligaminya sesuai syariat Islam itu terhormat daripada anakmu dibawa laki-laki lain
Sekarang dibawa Rudi, besok dibawa Pak Ico, besok dibawa Tukino, besok dibawa siapa lagi? Itu nggak terhormat, jadi piala bergilir. Tapi kalau anakmu dinikahi secara sah, itu terhormat. Cuman kan bagaimana kita menjelaskan ini dalam konteks ada titik temu antara agama dan budaya, itu memang repot. Itu jadi seolah-olah kalau anaknya dipoligami itu nggak terhormat, tapi kalau anaknya ditenteng laki-laki ganti-gantian sana sini itu tenang-tenang saja, bah itu kan menjadi salah gitu ya. Tuh satu kasus. Kasus berikutnya ini, jadi kita studi kasus dulu ya. Kalau aku main-main ke Sidoarjo itu kan banyak teman-temanku yang jadi bos ya. Ya, mereka secara bisnis sukses, tentunya secara perekonomian juga sukses ya. Kalau di mobil itu sering ngobrol, dia mau nikah lagi dan nikah siri. Itu aku larang. Kamu itu jangan nikah siri, nikah ya nikah, beneran. Kasihan perempuannya kalau kamu nikah siri. Kasihan anak-anakmu, itu jadi masalah. Nanti kalau kamu nikah diem-diem, kamu punya anak, anakmu besar kuliah, terus anakmu dari istri pertama kuliah, mereka berteman, kamu modar, mati. Mereka nggak tahu kalau ini satu bapak, terus pacaran, terus gimana? Akhirnya terdiam. Jadi aku nggak pernah setuju kalau teman-temanku itu mau nikah. Nggak, you mau poligami, poligami yang baik, sesuai syariat Islam. Nggak ada siri-sirian, nggak ada. Dia bilang begitu. Kalau enggak ya enggak usah. Kalau iya harus terbuka. Ya. Oke. Kemarin juga aku dalam diskusi itu kan, kalau kalian cermati ya, ada di tajuk yang kemarin aku unggah itu ya, regulasi perkawinan. Siri itu juga harus diduduk permasalahkan, ya. Siri itu harus diduduk permasalahkan. Siri itu kan lawannya kan jahar, loh. Jahar, ya. Siri itu lawannya jahar. Jahar itu misalkan begini. Astagfirullah. Subhanallah, alhamdulillah. Itu jahar. Ya, tapi kalau siri orang enggak. Nah, gitu loh ya. Nah, sekarang sebentar, mana penghapusnya? Ya. Ada nikah siri, nggak tahu juga ini istilah dari mana nikah siri. Siri ini sama nggak yang dipahami dari agama atau teologis dan sosialis. Ini sama nggak siri yang dimaksud? Karena kalau nggak sama kacau ini. Sosialis itu artinya kehidupan sosial atau tata kelola negara. Sama nggak? Karena idiom lain dipahami, lain maksudnya nanti. Gue sampai sekarang cari referensi. Kalau memang di Islam ada nikah siri, siri yang dimaksud itu siri yang bagaimana? Sama nggak dengan siri secara sosialis ya? Dengan siri yang secara teologis. Kalau secara sosialis berpijak kepada tata kelola negara, itu gue menikah ya, cukup cari Pak Mudin gitu, tidak tercatat di KUA, itu siri. Apa begitu? Sudut pandang teologis apa seperti itu? Siri itu kan tersembunyi. Ya, tersembunyi dari apa dan untuk apa disembunyikan? Ini kan harus dijawab. Karena pada hakikatnya pernikahan itu harus dipublis supaya orang tahu bahwa itu pasangannya. Kalau nanti naik mobil bareng, misalkan tamasya tidur di hotel bareng, orang tahu lah itu memang suaminya, itu memang istrinya kok. Maka pernikahan itu konsep dasarnya harus dipublik. Makanya ada hajatan, ada apa, supaya orang tahu, oh itu istrinya, oh itu suaminya, gitu loh. Jadi gak kucing-kucingan kayak maling. Masalahnya, kalau memang, referensi ini yang belum aku dapatkan, kalau kalian dapat tolong bagian. Kalau memang dalam Islam itu ada istilah siri, pernikahan, siri yang dimaksud terminologinya itu seperti apa? Sama gak siri teologis dan siri sosialis? Kalau siri sosialis seperti tadi itu sesuai dengan tata kelola negara, aku menikah secara agama sah, secara negara gak sah, karena tidak dicatatkan di KUA. Apa benar begitu? Ini kan jadi masalah, kasihan anaknya. Nanti kalau mau ngurus akte, itu pakai surat nikah. Mau sekolah pakai surat nikah. Supaya keluar akte.
kan kasihan, karena kita hidup dalam dunia yang dimana kita terikat oleh birokrasi gitu loh. Gimana seharusnya ini diselesaikan? Siri itu seperti apa? Ya, dia tersembunyi dari apa dan untuk apa disembunyikan? Ya, ini kan harus clear. Oke, jadi gue nggak setuju ya, harus izin gitu, nggak setuju. Nanti gue jelasin. Kita ini masih menyusun serpihan-serpihan menjadi satu buah parcel nanti ya. Oke, gue coba kembali lagi ke awal ya. Jadi peristiwa apa yang terjadi pada Fir'aun yang beristrikan Soleha Bunda Asia itu tidak bisa digunakan untuk mengkomparasi ya adanya pernikahan-pernikahan siri yang bajingan-bajingan yang nggak beres-beres itu. Terus nggak apa-apa kalau yang perempuan nerima nanti dapat surga, surga mbahmu goblok we. Kalau mamamu dibegitukan sama laki-laki, kue boleh. Kamu punya anak perempuan digitukan sama laki-laki lain, boleh. Jadi jangan mengikat perempuan ya dalam penderitaannya dengan iming-iming. Gak apa-apa nanti kamu dapat surga. Itu bajingan itu. Agama kita itu kita disuruh menghormati perempuan. Jangan kamu ninak bobokan perempuan, diperlakukan suaminya secara apa saja terus nerimo saja nanti surga gitu, surga mbahmu goblok we. Enggak begitu. Sekarang kalau anak perempuanmu dibegitukan kamu kasih? Apa enggak kamu tempeling itu laki-laki yang membegitukan anak perempuanmu? Jadi kembalikan ke dirimu, jangan cangkemmu asal ngablak we. Ya, enggak begitu. Ya. Istri itu taat kepada suami selama suaminya itu hidup dalam rel keislaman. Kalau sudah dia melanggar rel keislaman, nggak usah ditaati. Ini perempuan-perempuan dengar, jangan takut. Jangan terus perempuan diiming-iming surga, nggak apa-apa. Masalah dosa kan dia sama Allah. Kalau kamu tetap mau menerima, kamu dapat pahala nanti masuk surga. Itu kan pemikiran konyol itu, seolah-olah kebebasan perempuan hidup itu hilang dan dia dibiarkan dalam penderitaannya terus diiming-iming nanti surga. Surga gondolmu peok kuwi. Ya, bahwa istri harus taat kepada suami ketika suami hidup dalam aturan Islam. Kalau enggak usah taati. Ya. Jadi aku ngomong blablaan aja. Ya. Oke. Introduction-nya sudah cukup ya. Sekarang aku mau baca dulu komen yang masuk dari pembaca-pembaca atau penikmat-penikmat kajian ya. Yang kemarin itu kita bahas itu regulasi pernikahan ya. Oke. Pertama Kang Nurkolis, alhamdulillah Brebes hadir nyimak, salam Islam rasional guru. Oke, salam Islam rasional. Jadi teman-teman TikTok ya, ini kan, teman-teman YouTube juga, kalau pingin gabung dengan grup WA kajian virtual Isra, monggo silakan ya. Itu di setiap awal video kajianku kan ada nomor WA, silakan daftar di situ ya, nanti aku masukkan. Karena kami membentuk sebuah grup kajian virtual Isra, Islam rasional. Jadi Isra itu Islam rasional gitu ya. Oke, kalau yang mau ikut gabung silakan gabung lewat nomor WA yang ada di setiap awal dari setiap video-video kajianku yang ada di YouTube ya. Oke, aku baca pertama, alhamdulillah Brebes hadir nyima, salam Islam rasional guru. Oke, salam Islam rasional untuk Kang Nurkolis yang ada di Brebes. Kemudian ayah Kang Sahran Gipari langsung menyimak komen keempat. Sudah memasuki musim kemarau, jangan hujan. Hujan di Diemat tirisnya. Atur nuhun Kang Saharan ya, yang ada di Bandung Barat bagian utara. Kemudian Kang Aljus Mas Duki, alhamdulillah nyimak, matur nuhun. Kembali lagi ke Bandung, ayah Kang Hermana Nata Wijaya, lanjut nyimak, salam Isra buat semuanya. Atur nuhun. Ada Gispati, alhamdulillah Palu Fis,
Salam Isra Tuan Guru dan buat semuanya. Oke, terima kasih atas tiga merah hatinya. Ada juga dari Bandung, Bandung siapa ini? Soleha kita Rahani Junaidi ya. Baru nyimak Tuan Guru, sinyalnya jelek di gunung. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Iya ya, kalau kendala teknis memang selalu begitu. Oke, terima kasih Soleha kita Rahani yang selalu berusaha mengikuti kajian walaupun dengan keterbatasan teknis ya, karena kalau sudah sinyal kita mau bilang apa. Ini dari Irfan ya, Al Akbar. Coba aku bacakan. Pendapat saya perihal regulasi pernikahan khususnya poligami bagi muslim, saya sependapat dengan aturan hukum negara yang itu harus izin kepada istri pertama gitu ya. Hal ini karena tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan kehidupan yang membahagiakan kedua pasangan itu sendiri, baik bagi suami maupun bagi istri. Dengan adanya persetujuan izin dari istri pertama, maka istri pertama jelas tahu bahwa suaminya kawin lagi. Apabila istri pertama itu telah mengizinkan, maka sudah terjadi kerelaan hati dan istri pertama tersebut untuk dimadu. Kerelaan hati inilah yang akan mendatangkan kebahagiaan pada istri pertama dan juga kelegaan hati pada istri kedua, sehingga keberadaannya di keluarga tersebut diakui secara sah dan sepenuh hati tanpa ada ganjalan sedikit pun. Dengan demikian, keluarga tersebut bisa menjalani kehidupan rumah tangga mereka dengan berbahagia sesuai dengan tujuan awal membentuk keluarga itu. Walaupun hukum Allah tidak menuliskan adanya keharusan izin dari istri pertama, tapi dalam prakteknya di zaman Rasulullah, para istri Rasulullah mengetahui dengan jelas bahwa suami mereka akan kawin dengan seorang wanita yang baru. Oke ya, sebelum nanti kalau langsung nggak gue komentari nanti terlewatkan ya. Beda nggak mengetahui sama izin? Itu dulu dipikirkan, ya. Walaupun hukum Allah tidak menuliskan adanya keharusan izin dari istri pertama, tapi dalam prakteknya di zaman Rasulullah, para istri Rasulullah mengetahui. Beda. Izin dan mengetahui itu beda. Narasinya itu dibangun seperti apa, kita harus tahu. Ya. Nah, justru praktek nikah siri ini yang saya curiga bukanlah aturan hukum Allah yang asli. Nah, itu justru masalahnya. Kenapa sampai terjadi praktek nikah siri? Itu kan yang jadi masalah. Izin, ya, kalau nggak diizinkan, terus kucing-kucingan jadi nikah siri dah. Makanya harus dibedakan antara izin dan memberitahu. Kalaupun itu tidak ada dalam nas-nas, dalam dalil nas, kita bisa gunakan dalil akli kita, akal kita, seperti aku bilang tadi. Gue nggak setuju sama teman-teman gue yang katakanlah pengusaha-pengusaha itu yang mau nikah lagi tapi siri. Gue nggak setuju. Yus, nikah yang baik, yang benar sesuai syariat Islam itu. Supaya orang lain juga melihat, oh begitu ya orang Islam berpoligami. Karena sesungguhnya poligami itu sebuah kebolehan dalam Abrahamic faith, Yahudi, Nasrani yang sekarang menjadi Kristen dan Islam, itu boleh. Mungkin ada teman-teman Kristen mengatakan, oh kami tidak, silakan lihat perdebatanku dengan pendeta siapa kemarin yang di Jakarta itu, yang marganya Siahaan, gue lupa nama depannya itu ya. Lihat di videonya itu ya. Lihat videonya supaya kamu jelas. Ya. Oke. Sampai mana tadi ya? Nah, justru praktek nikah siri ini yang saya curigai bukanlah aturan hukum Allah yang asli, melainkan aturan manusia sendiri yang ingin memperturutkan hawa nafsunya, bukan untuk kebahagiaan bersama di antara suami istri pertama dan istri kedua. Dengan nikah siri yaitu diam-diam tanpa diketahui pihak istri pertama, maka jika suatu waktu akan ketahuan, istri pertama akan merasa marah atau sedih dan melukai perasaan istri adalah sebuah dosa besar bagi suami. Disinilah maka saya meragukan jika praktek nikah siri itu adalah bagian dari hukum Islam. Itu bukan bagian dari ajaran Islam. Mantap. Cuman yang kalau aku tanya, kalau harus izin, kalau nggak diizinkan gimana? Bisa nggak dibedakan izin dan memberitahu? Ya. Oke, nanti kita ulas itu. Ya. Oke, itu aja komentarnya ya. Sekarang kita
akan melanjutkan kajian kita, ya. Sebentar, aku buka Al-Quran. Oke. Jadi gue ini ya, Al-Qurannya di sono sih. Kalau gue ngisi kajian sama ibu-ibu, gak itu ambilin Al-Qurannya Bapak. Ya. Akunya Bapak ambil. Ya. Sebentar ya. Bapak ambilin air putih yang panas dong. Haus nih. Ya. Nih, kalau gue ngisi kajian ini, biasanya ibu-ibu ini, ya. Gue bilang, "Ibu, ini apa? Al-Qur'an. Ini firman Allah." Iya. "Ini sebagai pedoman kita berislam?" Iya. "Apakah ibu-ibu siap menerima apapun yang tertera menjadi aturan di dalam Al-Qur'an ini?" Siap. Semua siap. Ya, semua siap. Tapi ketika gue menyodorkan ini pada melengos semua. Sebentar. Tolong dibantu tap-tap ya, yang ada di bunda ini ya. Tolong dibantu tap-tap ya. Kalau gue sodorkan ya surat, taruh sini. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar ya. Kalau gue sodorkan Quran surat An-Nisa surat yang keempat ayat yang ke-3, ini melengos semua ibu-ibu itu. Akhirnya gue gak direspon dengan baik. Mukanya itu bisa aku lihat. Ya, kalau sudah menyangkut ini ya, 2 ya, 3 atau 4. Ya. Ini melengos semua ibu-ibu itu. Padahal ini sudah tertera di dalam Al-Qur'an. Cuman kan kita enggak boleh berhenti di sini. Kalau enggak bisa adil, ya sudah satu saja. Ya. Satu saja. Nanti ini penjelasannya tersendiri ini. Karena nanti ada di ayat lain dikatakan bahwa sekali-kali kamu meskipun ingin tapi kamu tidak akan pernah mampu berbuat adil. Itu adil yang bagaimana? Ada 2 ayat tentang adil. Dan kita harus tahu, kita membidik ayat ini adalah konteksnya itu sosial, efek sosial dari sebuah peperangan. Banyak janda, banyak anak yatim yang bapaknya sudah menjadi syahid. Sebetulnya itu. Jadi jangan dapukmu goblok weh. Jangan nikah 1, 2, 3, 4-nya yang lu pikirin. Pikirin ini adalah akses sosial. Islam mempunyai cara penyelesaian. Karena setiap peperangan itu pasti menimbulkan efek-efek sosial. Contohnya ini. Banyak janda, banyak anak yatim. Gimana solusinya? Sebetulnya behind screen adanya masalah sosial efek dari sebuah peperangan itu harus dilihat. Jangan dilihatnya nikah 2, 3, atau 4, itu lah bajingan gue. Ya, ini di sana. Ya. Waduh, kira itu sudah begitu. Sebentar. Yang menurut Al-Qur'an gue. Jadi gue tunjukin, ini Al-Quran, Bu. Iya, lu tunduk. Tapi kalau sudah gue baca ayat ini, itu pada melengos tuh. Waktu ngisi kajian di ibu-ibu, melengos semua. Tapi kan gue harus sampaikan. Gue nggak bisa dong menyembunyikan. Kebenaran itu harus disampaikan. Gitu ya. Artinya apa? Memang pada dasarnya, wanita itu ya maunya nggak dimadu. Terus, siapa tadi? Komentar tadi, si Irfan harus izin. Lah kalau gak dikasih izin, modar gue. Seharusnya otakmu berpikir, kenapa syariat Islam tidak mewajibkan minta izin? Minta izin kalau dikasih, kalau gak dikasih izin. Maka yang benar itu bukan minta izin, tapi memberitahu. Masalah dikasih izin, gak dikasih izin, urusan nomor 21.
Tapi kamu harus memberitahu. Dalil nakli memang aku belum menampakkan. Tapi dalil akli, dalil itu kan ada nakli, ada akli. Otakku mengatakan begitu. Kamu harus memberitahu istrimu bahwa kamu nih kan, supaya tidak terjadi peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan di kemudian hari, termasuk waris. Banyak, termasuk tadi yang gue bilang, jangan-jangan anak lu pacaran sama anak lu. Lu sudah mampu, sudah mati. Karena lu sembunyi-sembunyi nih kan gak tahu. Kan jadi kacau. Ya, jadi aku lebih setuju ya, kalau kamu mau nikah lagi, kasih tahu istrimu, bukan minta izin istrimu. Goblok gue. Ya, makanya gue enggak setuju ya, harus izin tuh, harus izin. Gue enggak setuju. Ini aturan pemerintah. Gue enggak tahu ini PP berapa. Dulu kan ada PP enggak boleh nikah dua. Nah, itu melanggar syariah Islam enggak? Gitu loh gue tanya. Seharusnya ini kan bukan tugas gue, tapi tugas mereka. Ustadz-ustadz terkenal tuh, kiai-kiai terkenal itu harusnya ngomong. Nanti gue kasih tahu bagaimana seharusnya kita hidup dalam hukum Allah. Indonesia ini bukan negara agama. Gue ngerti, blok. Indonesia ini bukan negara agama, tapi Indonesia ini negaranya orang yang punya agama. Dalam agama itu ada aturan main tiap-tiap agama. Ya. Gitu loh. Ya. Jadi kadang-kadang kalau gue jelasin ini melenggos aja itu ibu itu. Ya. Semoga kita bisa selesaikan dalam waktu 1 jam ya. Tolong yang dibawa dibantu tap-tap ya. Gue enggak bisa merespon karena ini bukan diskusi, ini kajian ya. Dan ini kita akademis, yang suka monggo, yang nggak suka silakan tinggalkan komal ini atau channel ini, cari komal lain yang Anda suka atau channel yang Anda suka ya. Di sini memang kita mau belajar ya, bagaimana supaya otak itu diberdayakan, jadi nggak goblok ya. Otak itu digunakan untuk berpikir gitu ya. Oke, sekarang kita lihat ya surat Al-Maidah surat 5 ayat yang ke-50. Ya. 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 Jadi jangan sampai hukum negara itu justru mengamputasi hukum agama. Enggak bisa. Ya. Jadi kalau harus izin-izin, izin apa? Nanti orang ngomong gini katanya khilafah. Iya, khilafah, tapi khilafah yang bagaimana? Karena di Al-Qur'an ada khalifah, maka harus ada khilafah, kan begitu. 50 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Ya. Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Ini masalah hukum. Ada hukum yang diproduk oleh Gusti Allah Agung ya. Ada yang hukum jahiliyah diproduk manusia ini. Ya. Ya. Mana yang kamu kehendaki? Kamu menghendaki yang hukum Allah apa hukum jahiliyah? Gitu loh. Ya. Pernikahan itu dalam Islam sudah diatur. Ya. Kalau kita lihat nanti ini di surat 44-nya, tetap surat Al-Maidah ya. Terus di surat 45, terus di surat 47, apabila kita menetapkan sesuatu yang tidak berdasarkan hukum Allah ya. Coba aku buka surat yang 44 ya. Gini ya. Bismillahirrahmanirrahim, surat 5 ayat 4 ya. Sungguh kami yang menurunkan kitab Torah, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang demikian kitab cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberikan putusan atas perkara orang Yahudi ya. Karena Torah ya, orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, takutlah kamu kepadaku ya.
dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Ya. Barang siapa tidak memutuskan perkara-perkara dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Kalau di sini apa? Zalim. Kalau di sini apa? Fasik. Ya. Jadi apabila kamu memutuskan ya dengan apa bertentangan ya atau tidak berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah, ya tinggal pilih saja. Kamu mau kafir, mau zalim, mau fasik. Pilih saja. Pertanyaan gue, dari mana keluarnya harus izin ini? Sedangkan agama tidak mengatur demikian. Agama nggak mengatur izin. Tetapi kita harus memberitahukan. Dan itu memang debatable. Izin dan memberitahu itu aku belum sandaran dalilnya, gue belum ketemu. Apakah kita harus memberitahukan atau enggak gitu. Tetapi secara hukum itu kan bisa kita lihat berdasarkan dalil akli dan nakli ya. Berdasarkan akal, akli, memberitahu itu harus. Karena supaya apa? Untuk menghindari ya efek-efek yang kemudian tidak baik untuk ke anak turun kita. Karena istri kita, ke keluarga kita, maka ke lingkungan supaya tidak jadi fitnah. Jadi harus memberitahu. Pertama harus diberitahu siapa? Ya istrinya. Yang kedua siapa? Ya anak-anakmu. Berikutnya siapa? Ya bapakmu. Ya ibumu, ya keluarga. Supaya semua clear gitu loh. Gak main kucing-kucingan. Bukan izin. Lalu gak dikasih izin. Karena tidak semua perempuan itu seperti istriku. Kalau kamu punya perempuan seperti istriku, ya alhamdulillah. Aku orangnya enggak. Aku ngomong sama istriku, tolong hargai kejujuranku. Boleh jadi kejujuranku itu kadang-kadang menyakitkan hatimu. Jadi aku bukan orang tak tahan-tahan nanti menyakit. Enggak begitu. Aku bukan tipe begitu. Aku yang blak-blakan apa adanya. Seperti gue ini ya. Gue ini ya begini ini gitu. Enggak terus membungkus kesolehan ya. Pakai kopiah, pakai sorban, pakai baju koko gitu. Bukan gue itu. Tapi kalau ada yang mau begitu ya itu urusan dia. Kan bebas-bebas. Gue ya begini aja. Ngisi kajian ya. Gue kalau ngisi kajian di masjid-masjid itu enggak pernah gue pakai baju koko, enggak. Pakai kopiah enggak pernah gue. Ya gondrong ya pakai giwang ya begini. Ya pakai kalung, pakai gelang. Itu loh. Jadi enggak ada. Jelas ya? Ya, hukum mana yang paling baik? Mau pilih, mau hukum Allah atau hukum jahiliyah? Jahil itu artinya goblok. Jahil itu goblok artinya. Bodoh itu. Jadi kalau ada orang ngomong bodoh, goblok itu bukan sesuatu yang terus, kok gimana kok gitu. Lah aku kan juga ngomong jahil kok. Itu kan penekanan-penekanan supaya orang tidak jahil. Kalau aku ngomong goblok, kamu berusaha supaya tidak goblok gitu loh. Ya. Sekarang ini ayat-ayatnya sudah aku jelaskan ya. Tersembunyi ya. Jadi pernikahan-pernikahan itu harus terbuka ya, harus jahar, tidak siri. Kasihan anak-anakmu, kasihan istrimu, kasihan keluargamu dan itu akan menimbulkan fitnah. Ya. Tidak ada harus izin dari istri itu tidak ada, tapi memberitahukan haruslah, ya, karena supaya hilang tadi kemungkinan-kemungkinan buruk itu kita bisa eliminasi, gitu, ya. Terus konteksnya ini yang aku tegaskan begini, ya, karena kemarin dikira aku pro khilafah gitu, jadi repot. Sekarang jadi orang takut kalau sudah berbicara hukum dan itu bertentangan dengan hukum negara. Hukum negara itu seharusnya mengikuti hukum agama karena hukum agama itu posisinya di atas gitu loh. Bukan justru menganulir. Repot. Ya, sudah jelas ya?
kalau sudah diterapkan Allah ya sudah kami ikuti. Ojo dioba-oba goblok. Duh, 10 menit lagi semoga bisa selesai. Terima kasih teman-teman ya, tolong dibantu tap-tap ya. Terima kasih yang telah berkontribusi, semoga Allah membalaskannya dengan yang lebih baik lagi. Oke. 10 menit ya. Aku sedikit ngebut. Jadi hukum ya. Hukum. Aku katakan ada di video yang lain. Pada dasarnya orang itu tidak boleh bikin hukum. Tidak boleh. Hukum itu Allah yang bikin. Untuk kita itu pelaksana hukum. Ya, menerapkan hukum yang dibikin Allah. Ya. Ya, Al-Qur'an ini madah. Ya, madah. Madah itu bisa apa ya? Raw material atau sumber hukum. Sumber hukum. Jadi kalau mau membuat hukum itu harus perspektifnya Qur'an nih, Qur'an. Itu loh. Ini sumber hukum, ini madah. Ya, kan aku ulangi lagi. Aku enggak tahu untuk berapa kalinya aku bilang, manusia itu sebetulnya tidak boleh bikin hukum. Karena kalau dia bikin hukum, itu mesti hukum itu akan menguntungkan dirinya sendiri, kelompoknya sendiri, pokoknya dia sendiri. Orang lain menderita itu bukan urusan dia. Itu bajingannya manusia. Kan kita bisa lihat kemarin. Ya. Ya, bagaimana dia, kalau aku nggak, kalian tahu lah ya, aku nggak akan stressing point kan ya. Dia merubah hukum karena ada kepentingan dia atas hukum itu supaya dia bisa masuk ya ke dalam dinamika perpolitikan kita gitulah ya. Kamu ngerti lah apa yang aku maksud. Hukumnya dirubah. Itu suatu bukti kalau orang mau bikin hukum, mesti hukum itu yang menguntungkan dirinya. Begitu juga amandemen hukum itu yang menguntungkan dia supaya dia masuk dalam pusaran politik itu. Itu contoh yang paling gampang. Ya, ngerti ya sekarang ya. Pada dasarnya manusia itu nggak boleh buat hukum. Yang buat hukum itu otoritas Allah. Kita hidup dalam hukum itu. Cuman kan kehidupan itu kan dinamis. Manusia itu di samping dia makhluk teologis beragama, dia juga makhluk antropologis berbudaya. Budaya itu tumbuh dan berkembang terus sampai nanti yaumul sa'ah, bukan yaumul kiamah ya, yaumul sa'ah gitu loh. Nah, ada hal-hal yang di era dulu itu tidak timbul, sekarang timbul. Nah, itu kita buat hukum boleh. Contohnya mana ada dulu undang-undang atau hadis tentang pakai helm yang nggak ada gitu ya. Cuman itu sesuai dengan antropologis kehidupan kita, peradaban kehidupan yang cenderung terus bergerak ke depan ya. Nah, terus bagaimana kalau manusia buat atau bikin hukum? Kalau manusia bikin hukum ya, itu nggak boleh keluar dari Al-Qur'an. Sandarannya nggak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an. Kalau manusia mau bikin hukum, karena ini sebagai madah, sebagai sumber, sebagai raw material, ya. Kalau mau bikin hukum, gitu ya. Oke, jelas ya. Bentar, gue minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggal 7 menit cukup, cukup nggak ini? Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau yang kurang puas ngikuti di sini bisa lihat di channel YouTube-nya ya, insya Allah nanti malam Mbak Daisa dia diunggah loh ya. Oke. Hukum ya. Hukum tertinggi, aduh. Hukum ya. Tertinggi itu hukum Allah. Gitu loh. Tentang hukum manusia itu di bawah hukum Allah. Gitu loh. Termasuk tata kelola negara ya, mengerucut lagi tentang pernikahan.
ya. Jadi kalau kamu mau buat hukum lagi itu boleh, tapi jangan sampai menganulir hukum Allah ini, gitu loh. Gak boleh, karena ini otoritas lebih tinggi daripada manusia. Itu, aduh, gak perlu kamu mondok sana mondok sini kuliah, otakmu wis ngerti lah. Kalau hukum Allah itu dia lebih otoritatif dibanding hukum manusia. Dia di atas segalanya. Gak boleh manusia bikin hukum menganulir hukum Allah. Dalam hukum Allah tidak ada menikah lagi harus izin. Terus dulu ada PP, tidak pegawai negeri tidak boleh istri dua, ya. Ini bertentangan nggak dengan hukum Allah? Gitu loh. Coba dipikir, ini bertentangan nggak dengan hukum Allah ini? Gitu loh. Ini yang gue kesel juga. Itu para tokoh-tokoh agama, ulama, kiai, ustadz, tetek bengek, mbok yang ngomong, diajak ngomong baik-baik dengan DPR, MPR. Kalau membuat regulasi hukum itu yang benar. Jangan sampai hukum yang dibuat itu bertentangan dengan hukum Allah. Akhirnya ya siri gue mau. Bukannya tambah baik, tambah bejat. Kenapa siri? Kenapa diam-diam? Karena harus izin. Kenapa siri? Kenapa diam-diam? Karena dia gak boleh nikah lagi. Orang agama membolehkan nikah lagi kok. Dan agama tidak mengharuskan izin kok. Itulah ekses dari kebejatan-kebejatan yang ada sekarang ini. Yang akhirnya siapa jadi korban? Wanita. Wanita juga goblok kalau mau dinikah siri. Kalau kamu ketemu laki-laki ngomong, "You mau nikahin gue?" Iya, ayo nikah yang benar. Ketemukan aku dengan istrimu yang pertama. Gitu. Engkue wedoan goblok, dinikah siri gelem. Diiming-imingi yang ini itu mau. Jadi setali tiga uang ini, yang lakinya bajingan, yang perempuannya juga bajingan. Sama-sama akhirnya mampus seperti itu. Makanya kan gue ngomong ya, kembalilah ke aturan agama. Bagaimana agama mengatur, ikuti. Jangan justru bikin aturan-aturan yang bikin ruwet seperti ini. Tuh. Ya. Kurang 3 menit. Jadi itu ya tanggapan gue ya. Kalau kita mau menikah lagi itu tidak ada aturannya harus izin. Ya. Maka ada nggak aturannya harus memberitahu? Juga nggak ada. Nah, terus kita kembali, dalil itu ada nakli, ada akli. Kalau nggak ada nakli, kita pakai akli aja. Pakai akli itu seharusnya memberitahu, bukan izin. Karena izin kan minta, minta kalau dikasih, kalau nggak dikasih. Siri lagi. Kamu memberitahu supaya apa? Efek-efek yang tidak baik itu bisa dieliminir. Karena nanti menyangkut anak-anak, menyangkut istri, menyangkut orang tua. Ya, orang tua itu ya dua-duanya, itu orang tua kita itu. Kalau kamu sudah nikah sama dia, orang tuanya dia itu ya kan hanya sebutannya mertua, tapi ya hakikatnya dia orang tua kita juga. Enggak, jangan dibeda-bedain. Gitu ya. Itu harus tahu, keluarga-keluarga kita harus tahu. Jadi enak, clear, terbuka. Tidak ada yang tersembunyi. Ya. Enggak ada izin-izinan. Ya, dan tidak ada larangan poligami. Gitu ya. Seperti tadi gue ingatkan, dalam Kristen itu gak ada larangan. Lihat debat gue sama, gue ingat, Immanuel Siahaan. Lihat, gue tunjukkan, mana larangannya? Gak ada. Orang nabi-nabi dulu juga poligami kok. Jadi ini yang bisa aku sampaikan ya. Kurang 2 menit, supaya pas 1 menit. Mungkin bisa menjadi diskusi kita bersama ya. Tajuk kali ini haruskah izin bila menikah lagi, maka aku bilang tidak ya. Yang harus itu adalah memberitahu ya. Berikutnya, kalau mau buat hukum ya, itu jangan bertentangan dengan hukum Allah, tapi sifatnya mengakomodir, bukan menganulir ya. Seperti ini kalau harus izin dan tidak boleh pegawai, enggak tahu BPP berapa, itu sudah bertentangan dengan hukum Allah. Itu seharusnya mereka yang punya otoritas, tokoh-tokoh agama, ajak ngomong itu kan, penggodokan undang-undang kan di DPR MPR sana. Ngomong yang baik. Itulah kalau kamu milih DPR-MPR gak ngerti agama ya. Repotnya begitu itu. Kamu hanya wani piro goblok we. Wani piro dikasih duit lu pilih dia. Padahal dia goblok gak ngerti agama. Pilih wakil dia ngerti agama. Nanti dia akan memperjuangkan bagaimana agama ini bisa ditegakkan. Nah, ini nanti dibilang gue mau bikin khilafah mbahmu. Ya. Oke. Aku kira sudah cukup jelas ya. Alhamdulillah timingnya bisa pas ya.
kurang 30 setengah menit ya, selesai di 1 jam. Untuk teman-teman yang ada di TikTok, terima kasih ada atas apresiasinya sekali lagi. Aku nggak bisa memberikan komentar karena ini bukan diskusi ya, ini kajian. Nanti kalau mau didiskusikan kita bikin waktu tersendiri ya. Terima kasih untuk teman-teman TikTok. Semoga semuanya selalu dalam rahman rahim Gusti Allah Agung. Semoga kalian sehat-sehat semua ya, selalu diberikan kemudahan dalam segala hal dan diselesaikan semua masalah yang ada ya. Selamat panjang umur, sehat walafiat, murah rezeki. Begitu juga untuk yang di YouTube ya. Sekali lagi, bukan aku ini nggak mau mengakomodir, karena memang ini formatnya kajian bukan diskusi. Kalau mau diskusi nanti ya. Dan begitu juga untuk kalian semua yang ada di TikTok, yang di YouTube, yang telah memberikan apresiasi solawat ya. Kalian nggak tahu yang di TikTok tahu nggak solawat yang aku maksud. Kalau yang sudah nyantri di channel YouTube mereka tahu. Yang sudah memberikan solawatnya, semoga Allah membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Karena hanya Allah lah yang paling pandai membalas kebaikan hambanya. Terima kasih pesan aku. Jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran ya. Jaga imanmu, simpan dalam keindahan Islam ya. Tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain. Karena mereka tetap saudara kita. Semoga yang belajar dan yang mengajar mendapatkan keberuntungan, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Terima kasih telah meluangkan waktu ya, kanda semua yang ada di TikTok dan di YouTube, telah ngaji bareng Gus Peti di channel virtual ini ya. Terima kasih. Alhamdulillah hirobil alamin.